Kita ke Jawa Timur, pemirsa, sebuah truk muatan di Lumajang terbakar hebat pada Jumat pagi. Besarnya kobaran api membuat dua rumah milik warga ikut terbakar. Nang rumah, Pak. Metre nang rumah. Video amatir warga merekam detik-detik sebuah truk terbakar hebat di tepi Jalan Raya Wonorejo, Kecamatan Kedung Jajang, Kabupaten Lumajang pada Jumat pagi. Kobaran api langsung membakar seluruh badan truk hingga ke tengah jalan raya. Bahkan sempat terdengar beberapa kali bunyi ledakan dari sumber api. Peristiwa kebakaran ini bermula saat truk dengan nomor polisi N9228UY melaju dari arah timur menuju barat. Sesampainya di lokasi, muncul api di bagian kiri bawah truk dan langsung menyambar ke bagian tangki bahan bakar. Besarnya kobaran api juga membuat dua teras rumah milik warga terbakar. Dua unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Lumajang langsung dikerahkan untuk memadamkan api. Beruntung api berhasil dipadamkan setelah petugas berupaya selama 30 menit. Kebakaran masih diselidiki oleh pihak berwajib karena untuk pemiliknya kita tidak ada, lari. Pak, ini kok banyak solar di ceceran, Pak? Apa mobil ini muat solar? Bukan, itu dari tangki bahan bakarnya yang membakar karena kena disemprotasi. Tapi belum diketahui penyebabnya ini, Pak? Belum diketahui. Itu petugas dari kepolisian masih menyelidiki. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.